그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi ya di channel Ibu Dirga. Seperti biasa, Ibu Dirga akan men-share aktivitasnya sore hari ya, sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di desa, di rumah kayu yang sangat sederhana bersama suami dan anak tercinta. Dan tadi aktivitas Ibu Dirga sudah kita lihat sama-sama ya. Sebelumnya Ibu Dirga menjemput anak tersayang ya, pulang dari sekolah TK R.A. Ar-Rahman di Sarigalu, Majapahit ya sebelumnya. Jadi setelah Ibu Dirga jemput itu, rupanya di sekolahannya ada ini ya, pembagian foto bersama bingkainya. Dan itu biayanya Rp120.000 ya, satu foto. Jadi Ibu Dirga ngambil karena Dirga juga udah kesenangan ya, ada fotonya yang berpakaian brimob polisi ya sebenarnya. Jadi dia ingin sekali ya fotonya untuk dibawa pulang, karena fotonya itu tidak diwajibkan dan tidak diharuskan ya sebenarnya, bagi yang berminat aja, bagi yang mau mengambil fotonya baru boleh diambil ya sebenarnya. Jadi itu nggak diharuskan diambil fotonya, bagi yang berminat aja boleh diambil dan boleh juga nggak diambil gitu ya sebenarnya. Tapi namanya anak-anak, kalau sudah melihat fotonya dan berpakaian brimob ya, jadi dia suka banget, jadi dia ingin sekali fotonya dibawa pulang. Jadi terpaksa Ibu Dirga mengambil uang balik ke rumah agar bisa mengambil fotonya Dirga. Dan setelah Ibu Dirga jemput Dirga, Ibu Dirga gercep nih ya, langsung aktivitas Ibu Dirga selanjutnya yaitu memasak di dapur kayu sederhana Ibu Dirga. Nah ini Ibu Dirga lagi mau masak menu simple sederhana aja ya, sambal ayam rencananya. Nah ini Ibu Dirga goreng ayamnya dulu. Sebelum digoreng, Ibu Dirga ayamnya sudah diungkep dulu ya, direbus dulu di tempat pot yang legend. Jangan salfok ya sama tempatnya yang hitam, karena itu khusus ya sebenarnya, khusus untuk di api. Kalau Ibu Dirga ngerebus-ngerebus nangka atau ngerebus jengkol atau ngerebus daging dan sebagainya, itu khusus untuk di api kayu. Tapi dikarenakan Ibu Dirga mau gercep aja, jadi Ibu Dirga masaknya di kompor gas aja gitu ya sebenarnya, memakai magicom yang bekas untuk masak di api luar gitu ya sebenarnya, pakai kayu bakar, jadi terlihat hitam gitu ya sebenarnya. Jangan salah fokus ya sebenarnya, lanjut aja ya. Nah ini Ibu Dirga udah goreng yang kedua kalinya ya sebenarnya. Oh ya, subhanallah, sampai lupa Ibu Dirga belum nyapa-nyapa kawan semuanya. Hai, apa kabar nih sobat online semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala rezekinya, dipermudah segala urusannya. Dan buat kawan-kawan yang lagi sakit, Ibu Dirga doakan semoga cepat sembuh ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang enggak sengaja mengklik channel Ibu Dirga ini dan baru menemukan channel Ibu Dirga dan baru bergabung, Ibu Dirga ucapkan selamat datang ya di channel sederhana Ibu Dirga ini, yang isinya tentang keseharian ibu rumah tangga ya, yang tinggal di desa, di rumah kayu yang sederhana ini. Semoga video Ibu Dirga ini bisa termotivasi ya, bisa menyalurkan semangatnya buat kawan-kawan semuanya. Nah, itu harapan Ibu Dirga ya, semoga saja. Nah, Ibu Dirga juga mohon dukungannya ya, buat kawan-kawan baru, buat kawan-kawan lama yang selalu setia menonton channel Ibu Dirga ini, yang selalu support channel Ibu Dirga ini, Ibu Dirga mohon dukungannya ya, yang baru bergabung dengan cara di like, subscribe, komen, dan share-nya ya. Semoga kebaikan kalian semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, ngomong-ngomong nih, menu Ibu Dirga yang simple sederhana sudah selesai. Nah, ini sambal Ibu Dirga, sambal ayamnya sudah selesai ya sebenarnya. Lanjut Ibu Dirga taruh di piring ya sebenarnya, dan lanjut nanti Ibu Dirga simpan di tudung saji. Nah, inilah kegiatan Ibu Dirga ya. Ini kegiatan Ibu Dirga sepulang dari jemput Dirga, karena kalau pagi Ibu Dirga juga sibuk ya, tapi nggak sempat mengrekord, jadi baru sekarang Ibu Dirga ngerekordnya ya. Nah, ini dia menu simpel Ibu Dirga, sambal ayam. Nah, seperti biasa ya, ibu-ibu yang lain mungkin lebih jago dari Ibu Dirga. Nah, inilah keseharian Ibu Dirga
yang sesimpel itu. Semoga harapan Ibu Dirga ya, video Ibu Dirga ini bisa menyalurkan positif dan faedahnya gitu ya sebenarnya. Nah alhamdulillah masih dengan pekerjaan yang sama seperti ini, pekerjaan ibu rumah tangga ya. Setelah Ibu Dirga masak tadi siang hari, nah ini kegiatan Ibu Dirga di malam hari ya sebenarnya. Ibu Dirga masih ada pekerjaannya ya, nggak selesai-selesai ya kalau ke pekerjaan ibu rumah tangga dari pagi sampai malam. Nah ini kegiatan Ibu Dirga di malam hari, yaitu melipat kain dan memisahkan ya yang mana yang mau disetrika dan yang dilipat biasa, karena Ibu Dirga selalu memisahkan gitu ya biar lebih cepat gitu ya. Kalau udah dipisah-pisah gini, yang mana yang mau disetrika dan mana yang mau dilipat seperti biasa aja. Biasanya sih yang Ibu Dirga lipat biasa yang baju sehari-hari aja ya sebenarnya, yang sehari-hari dipakai kayak baju-baju Dirga main seperti baju Dirga, baju ibu, daster-daster tuh gak perlu digosok ya sebenarnya, gak perlu disetrika, langsung dilipat aja begitu ya sebenarnya. Nah inilah kegiatan Ibu Dirga di malam hari. Ada yang sama kah dengan kegiatan Ibu di malam hari? Karena kalau siang Ibu Dirga udah ribet banget ya, karena jujur aja ya, setelah Dirga sekolah, Ibu Dirga waktunya mepet semuanya ya soplenya. Bangun pagi, masak sarapan, masak untuk sehari-hari ya, belum lagi nyiapkan Dirga, mandikan Dirga ya, habis itu ngantarkan, jemput, tengah hari nanti Dirga sudah pergi les, sorenya dia sudah pergi ngaji. Dia seperti biasa ya, gojek ibunya ya, ngantar jemput. Jadi waktunya tersita ya sebenarnya. Jadi Ibu Dirga kalau melipat kain dan menyetrika biasanya sempatnya di malam hari begini ya sebenarnya. Biasanya mungkin para yang lainnya udah pada nonton TV baringan ya, kalau Ibu Dirga nggak bisa, nggak sempat gitu ya sebenarnya untuk baring-baringan. Nah lanjut setelah melipat kain, Ibu Dirga pun nggak lupa ya mau mengajari Dirga untuk membaca ya sebenarnya, karena Dirga sedikit berkurang ya masalah membacanya, belum paham. Jadi Ibu Dirga sering melatih di rumah juga, dia juga les dan di sekolah juga bisa membaca, tapi Ibu Dirga tetap ya di rumah mengulangnya lagi agar lebih fasih ya, lebih paham gitu. Nah ini Ibu Dirga lagi mengajarinya ya, walaupun dengan penuh kesabaran ya, ditahan-tahan emosinya karena tidak sesabar gurunya ya Ibu Dirga. Nah ini lanjut ya aktivitas Ibu Dirga mengajari anak membaca ya sebenarnya. Ikutin terus, jangan di skip-skip. Ibu Dirga mau cerita juga di sini ya soplenya, kenapa Ibu Dirga sampai 1 bulan gak meng-up video yang terbaru. Alasannya, satu karena HP Ibu Dirga sudah mulai hang ya soplenya. Yang kedua, tongsis Ibu Dirga mengulah ya soplenya, rusak. Dan yang ketiga, Ibu Dirga sakit ya, kemarin musim batuk, flu. Jadi keterusan gitu ya sebenarnya, sakitnya nggak ada sembuh-sembuhnya gitu, nanti ada demam lagi, sakit lagi, meriang lagi gitu ya sebenarnya. Jadi down-nya tambah lagi. Yang nonton mak wajar ya, namanya kita berpejuang YouTube ya. Jadi kalau nontonnya sedikit atau subscribe-nya berkurang tuh rasanya down-nya makin bertambah gitu ya sebenarnya. Itulah alasan Ibu Dirga kenapa baru sempat mengupload video lagi gitu ya sebenarnya. Dan Ibu Dirga insya Allah jika ada waktu luang, Ibu Dirga akan membalas komen-komen teman ya sebenarnya. Jika Ibu Dirga belum membalas komen teman, mohon dimaafkan ya sebenarnya. Insya Allah kalau ada waktu luang, waktu senggang, pasti Ibu akan balas ya. Bukannya Ibu Dirga sombong ya sebenarnya. Nah di sini Ibu Dirga lagi ngobrol dengan Pak Suami ya sebenarnya. Kalau Ibu Dirga nih perutnya sakit, gembung. Dan alhamdulillah anak Ibu Dirga bergegas bikinkan teh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak penuh pengertiannya kalau ibunya sakit. Nah ini lagi ngaduk-ngaduk tehnya ya. Alhamdulillah, makasih ya, ya anak. Ibu Dirga sudah dibikinkan teh. Nah ini lanjut ya keesokan harinya aktivitas Ibu Dirga. Nah lanjut ya, alhamdulillah. Nah masya Allah Ibu Dirga bisa membawa Dirga main ya sebenarnya. Nah ini kesorenya ya sebenarnya, Ibu Dirga dan Pak Suami memutuskan untuk bawa Dirga main-main ke Stadion Utama Pekanbaru. Ya walaupun sederhana dan sesimpel itu dan tempatnya yang murah meriah saja, tapi setidaknya bisa membuat Dirga happy ya sebenarnya. Karena sudah lama banget dia tidak merasakan ya main-main begini, karena kemarin ayahnya sakit dan kebetulan banyak banget yang mau diangsur ya, namanya
kebutuhan dan pengeluaran gitu ya sepertinya. Jadi baru ini Ibu Dit gak sempat membawa anak main-main. Ya walaupun sederhana ya. Siapa sih yang gak tahu Stadion Utama Pekanbaru? Bagi warga Pekanbaru pasti pernah kesini. Gak pernah namanya warga Pekanbaru belum pernah kesini, pasti sudah pernah ya sepertinya. Disinilah tempat gudangnya permainan anak-anak ya sepertinya. Bagi yang punya anak dan sudah berkeluarga pasti senang banget membawa anaknya kesini. Seru gitu, banyak permainan ya. Dari sepeda pun ada ya sepertinya, tapi Ibu Dit gak ngerekod. Bagi yang mau olahraga bisa ya di Stadion Utama di sana di atas. Itu ada menyediakan sepeda ya sepertinya dan sebagainya untuk olahraga untuk orang dewasa. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai di sini dulu video Ibu Dirga. Enggak kerasa sudah di penghujung video ya sepertinya. Ibu Dirga mohon maaf jika ada salah-salah kata dan pengucapan dan perbuatan di dalam video ya. Namanya kita sebagai manusia pasti tepatnya kesalahan. Nah, sampai di sini dulu ya. Ibu Dirga mau undur diri dulu. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video Ibu Dirga selanjutnya ya. Mohon dukungannya ya sebelumnya. Dah.